ingin mengucapkan terima kasih kepada Kades, juga kepada dari Polri dan TNI atas kerjasama dan sigapnya dalam melakukan pemakaman protokol kesehatan yang diduga terpapar COVID-19. Akang saudaranya atau siapanya nih? Saudaranya? Bukan. Keluarganya ya, keluarga lah. Artinya ikhlas kali Pak? Ikhlas ya, artinya. Nah ini dengan salah satu ustadz yang ada di desa Tanggulun ya. Dengan desa Lempegan, Pak Ustadz Sani. Ustadz Ujang Tahyudin. Ujang Tahyudin. Tahyudin. Iya. Oh, BPD Desa Tanggulun. Iya. Lempegan. Lempegan. Oh ya, Desa Lempegan. Perlu disampaikan apa nih kepada masyarakat, Pak Ustadz? Ya, selama masih ada COVID, harus kita menyadari lah. Terus? Untuk menjaga, memakai protokol kesehatan itu aja. Itu ya. Abah, Pak De, ke mana, Pak? Oh begitu. Oh iya iya. Bapak keringatan enggak? Keringatan banyak. Proses pemakaman jenazah anggota Polri 15 Desa Tanggulun.
sama Pak Kades Tanggulun dengan Pak Babinsa Tanggulun. Siap. Ya kan? Hari ini sedang lagi ada pemakaman jenazah yang diduga terpapar COVID-19. Alhamdulillah situasi di lapangan masyarakat menerima, Pak, ya. Tidak ada persoalan apapun. Nah, tentunya dengan seperti ini, dengan kejadian seperti ini, kita tetap jaga protokol kesehatan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan surganya, karena memang jihad, ya. Kemudian Pak Kades, ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya warga desa Tanggulun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga desa Tanggulun harus jadi contoh protokol kesehatan, itu kesehatan harus dipakai, selalu dipakai, karena kita ini memang betul-betul COVID itu ada. Makanya untuk masyarakat dan sekitarnya yang di luar desa Tanggulun, jaga protokol kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pesan dari Pak Kades, tetap kita jaga protokol kesehatan. Semoga COVID-19 segera berakhir, karena memang saat ini wilayah Kabupaten Bandung sudah naik zonanya menjadi zona merah. Tentunya dengan seperti ini tetap jaga protokol kesehatan dan COVID-19 segera berakhir. Pak Babinsa, perlu sampaikan, Pak Babinsa? Untuk sementara nggak ada komentar. Nggak ada, ya, artinya sama, ya. Siap. Tentunya kami TNI Polri akan selalu bersinergi dan pihak pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa pun selalu bersinergi, ya, Pak, untuk mencegah lajunya penyebaran COVID-19, karena memang saat ini Kabupaten Bandung sedang memasuki zona merah. Itu. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah dan surganya. Amin. Karena memang COVID itu salah satu melawan jihad, ya kan? Mudah-mudahan surga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai pihak dari keluarga almarhumah ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades, juga kepada dari Polri dan TNI atas kerjasama dan sigapnya dalam penanganan, terutama dalam penanganan penguburan ini, sigap, gerak cepat, dan juga kami support, kami mendukung, dan kami simpati atas gerakan perjuangan bapak-bapak semua di sini dalam rangka melawan, menghentikan COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah membantu pihak kami, keluarga. Kami tidak bisa memberikan pembalasan yang apalah gitu, ya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan kami merasa sebagai warga begitu dekat dengan aparat semua gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.